السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو undarkun tugar pati autikan tegan dana rukun dana ruan dan dana rosak sang kilau kiliasa pucuk pujangga song sang asadau merakan sok mopina budak seputih dibelahkan dua sebelah jatuh digin mulang dan langkah puri jatuh menjadi anak cucu botamah wajah wana sebelah jatuh di kuala dua jatuh menjadi anak cucu simah raja segama jatuh terjeli di bayang juluki yang bergetar-getar kenangkanlah kenangkanlah aku sebagai gerbang laut di tenggara setiap kali bila kau mendengar kembali bunyi laut itu kenanglah aku sebagai kapal yang telah berangkat jika aku tidak ada lagi di dermaga ini aku ingin dikenang sebagai tapak Sulaiman yang terpendang dengan bau asin aku ingin dikenang sebagai angin desir yang membawa seluruh bau sepi setiap kali bila rumah api berkelip kembali kenanglah aku sebagai ikan pari yang sentiasa mengembara antara karang dan lumut laut. Jika burung camar telah kembali ke pulau, kenanglah aku sebagai kerangka yang terdampar di kejauhan dasar lautan. Kenangkanlah aku sebagai apa saja, sebagai musang, sebagai burung hantu, sebagai kepak-kepak kelawar, sebagai hujan yang lebat suatu petang, sebagai daun-daun meluruh suatu malam, atau sebagai apa saja, kenangkanlah aku. Sebagai pelita yang tak terpasang, sebagai jendela yang sentiasa terbuka, sebagai bingkai foto berdebu, sebagai surat lama atau sebagai sarang labah-labah yang tergantung di sudut kamar kecilmu itu. Kenangkanlah aku di saat engkau merasa perlu mengenang segala catatan-catatan tergantung setiap malam. Kenangkanlah aku semula sebagai diary yang terlalu banyak rahasia dan sebagai buku catatan tebal yang tidak tercatat. Gapuh bergapuh turu gagaman bakit tan cucu harkat 1008 di kipah landun senjata paki. Lo itulah mentera Sakti Ramadhan Zahari ya.